pemindahan kandang baru ki Bligon Super di titip neng kene lawangnya itu jebol, jadi harus dipres ini untuk kandang Bligon. Yang terpenting adalah kekuatan kandang, jadi ketebalan kayu setutane murmurane lek nggih pemandangan tok mbadin jeleput dak gelem ya. Nah, kan pindah kandang. Jadi kita kembalikan ke kandang semula. Agresif. Ini sengaja kita ikat, teman-teman. Jadi kita ikat supaya ruang geraknya terbatas. Ben ra nabrak ngiwenengen. Lek nabrak ngiwenengen sak antepe sak pole sehingga ubur ambene kandang so ceklek kabeh iki. Nah ini kita pindahkan ini ke kandang yang sudah kita rehab. Agresif. Kita press untuk kandangnya. Slotnya ada berapa, Pak? Ada dua. Oke, nyetut iki ya. Tatapi iki. Natap kabeh. Butuhe rasa. Ini kandang kambing Bligon Super. Ya, lewat sini. Harapan kita kalau kandangnya press ya, ya tidak terlalu ngepress betulan. Jadi ada stand juga. Yang penting kambingnya bisa muter. Ini yang paling penting. Jadi yang penting, kenapa dek? Oh tutupan ya. Dan yang terpenting ini kambingnya bisa muter. Jadi lokasinya kita setting biar tidak terlalu lebar. Karena kalau terlalu lebar itu juga ancang-ancang. Nah, untuk setan menanduk pintu maupun depan palongan. Ini memang agak agresif. Jadi ya rata-rata untuk kambing spek Bligon ini memang agresif. Tidak seperti kambing PE. Kalau ini kambing PE Jerabang sudah tidak terlalu agresif. Standar. Kulit Bligon ini begitu ada betina masuk kandang ini mulai kelihatan. Jadi cepotane. Lek babone dilebokne kandang sing ngawen duduk dhewe, iku mesti ngamuk. Lek sing ngawen dhewe ya ndak sakjane. Jadi betina ini kalau dimasukkan kandang mau dikawinkan, kalau yang ngawin Bligon Super dia nggak akan ngamuk. Namun demikian, kalau yang ngawin yang lain, contoh yang Jerabang ini. Ini ya ngamuk, mesti ngamuk, akhirnya rusak di pintu. Ya, jasa pacake inpune piye? Inpune jebuk jasa pacake iki. Bar iki. Lah iki pira inpune iki? Kan kandang. 100.000. 100.000 ya. Kalau dua pilih ngaran ini balen bar separuh wis disebut ta pisan lho penak gratis penak to dadi digorene gratis wis pokoknya kawin ulang separuh iya lek sing duwe wedhuse brai pengen sowan teneng omah panggah dijemput Pak ya panggah jadi antar jemput khususnya 4 desa di wilayah kami mulai jarak jauh nanti ya, lokasi sini, menyesuaikan jadi menyesuaikan nanti pokoknya kalau kita pacek kandang untuk spek Bligon Super ini 100.000 sudah kita servis crut ping pindo dua kali. Ini juga Bligon ini sama yang ini Bligon. Ini Pak Tanto, inpone jajal yo jajal kang jajal palongan yo tak setting palongan pas murah katanya tak nyengkang dhuwur yo yo arep yo nganggo kering yo yo sama dengan rumput Pak sama dengan hijauan jadi ini kandangnya dulunya lebar
kita agak kurangi, karena untuk jenis spike bligon ini memang kalau dikasih lebar, ini ruang geraknya akan bebas, sehingga potensi untuk ancang-ancang memang lho, diantar. Jadi ancang-ancang, kemudian nendang, baik pintu maupun dekat palongan. Bisa jeleput. Nah, ini karena kita rehab, karena memang dihajar sama kambing bligon super, sehingga kandangnya rusak semuanya. Padahal ini kayunya ukur piro kayaknya? 36. 36 jati urusan. Untuk kerapian ndak tak penting kok. Bligon ae sing penting rasa. Ini teman-teman di kandang 82 Rodokoyo Farm. Ini ada spek kambing bligon. Jadi spek bligon ini kita gunakan sebagai jasa pajak bagi teman-teman sahabat ngarit, khususnya yang ada di pedesaan yang menginginkan pajak kambing bligon super. Ini kita ready. Mau kawinan di udan karo nanti kan kek Sidomulyo di udan piro? Dan loro. Oh Sidomulyo, oke. Langsung dijemput sama beliau tadi karena udah ada pemesanan untuk pengawinan kambing bligon super. Oke teman-teman, dan pastinya bisa memberikan motivasi, informasi untuk kandang kambing bligon super harus kuat. Ini teman-teman, kebetulan ada yang ngawinkan. Jadi kambing betinanya dah stay di luar. Wes siap nang kono. Jaro sik jele. Ki. Ini reaksinya teman-teman. Heh. Brak-brok. Nah ini, nih. Mau nendang-nendang ini. Brak-brok. Nah, reaksinya. Namun demikian dengan kandang yang sudah kokoh, walaupun nendang-nendang sudah aman, jadi tidak sampai semplah atau tidak sampai copot pintunya. Yang kemarin-kemarin begitu ada induk yang masih stay di luar, bligon supernya nendang-nendang, kemudian nanduk pintu sampai pintunya jebol. Oke, ini sudah aman, tadi sudah nendang-nendang dan sudah teruji, pintunya sudah kokoh. Sementing lawangnya lek bligon. Iya mas ya? Heh? Ini berapa ya? Berapa bos? Ini 2 ekor sudah berapa semua dan siap untuk kita kawinkan. Wes, bligon super ya kita mainnya ya. Kita keluarkan satu-satu teman-teman. Kita cita ya mak. Siap ngawin bligon super. Lah dalah lek Kang Imam lho iki. Teh. Iso ae iki yo. Wes iki yo. Sidomulyo jebul ana. Saiki. Sidomulyo oke.